Jeblug ono ning pelataran. Halo teman-teman sahabat Ayil Aulia. Kali ini Novi lagi ada di rumahnya nih. Pemirsa, dimanapun enteng kalian berapa? Cukup sih. Kenapa? Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelku Ayil Aulia. Nah, hari ini aku kedatangan tamu-tamu teristimewa, pokoknya istimewa sekali dan gak bisa dikatakan apa-apa. Karena dia tuh baik banget dan juga ramah banget. Dan dia juga pokoknya is the best lah. Nah, kalian pasti gak asing lagi dengan siapa itu tamunya. Nah, ini seorang YouTuber. Dia memiliki prestasi yang banyak sekali. Selain penyanyi, dia juga bisa ngelawak dan bisa pokoknya the best lah. Dia juga memiliki salon. Pokoknya kalian bakalan gak asing lagi dengan siapa itu orangnya. Nah, mau tahu siapa dianya? Yuk langsung aja kita ke depan. Kita lihat, kayaknya udah deket sekali sih. Dia itu sudah hampir sampai. Cus, langsung aja kita ke depan. Seharap kau jaga rasa ini sampai nanti sekembali. Saya pastikan saya akan bertahan demi cinta kau sejanjikan. Walau hanya lewat suara untuk melepaskan gundah, cukup satu kata setia, percaya cinta kita abadi. Kau jaga rasa. Apa lu? Kenapa ada kamera? Kenapa ada kamera di sini? Hujan banget. Assalamualaikum. Pekerja malam ya. Bisa ngegangin kopi loh. Aku. Gak terasa. Lagi mas apa sih tegak? Jeblug ono ning pelataran. Halo teman-teman sahabat Ayil Aulia. Kali ini Novi lagi ada di rumahnya nih. Jauh-jauh ya saya datang ke sini, maksudnya ini saudaranya Ayil Aulia, dia itu punya tanggungan, titip uang, terus habis itu dia mengasihkan uang ini kepada adiknya. Salah satu Ayil Aulia kan adiknya juga. Good job. Halo okay. Guys, ini ngevlognya ini di waktunya aja karena dia itu bayi pengusaha, pekerja keras. Makasih ya. Hanya 10 menit tok, Beh. Hanya 10 menit ya masuk ke sini. Jangan banyak-banyak, jangan lebih-lebih. Emang apa sih enggak boleh? Sombong amat. Soalnya banyak sekali yang endorse dan banyak juga yang di luaran sana yang minta job-jobnya ngelus-ngelus TV itu bayarnya itu ratusan ribu iya, belum fotonya. Belum fotonya juga. Ini belum, asisten saya, Beb. Oh, belum nyumbang. Jelaskan dia. Nah, dapat gaji berapa, Mbak? Ya, jutaan. Oh, jutaan. Alhamdulillah. Ya. Kadang itu ya, kalau ada telepon-telepon dari pihak YouTube, arti yang nerima itu ya saya. Ya, emang saya. Ya, saya yang nerima, terus saya tanya mau perlu apa. Kalau ingin cuma kenalan saja ya, nanti bisa. Sama saya aja, kayak gitu ya. Sama saya. Ini tadi dari komplek. Ya, tanam bulu mata. Nah, jangan berpikiran kalau kok negatif gitu loh. Ya. Misalnya kan komplek kan orang berpikiran kan. Oh, bukan. Komplek itu kenikmatan. Pondok Darun Nikmat. Pondok Darun Nikmat. Pondok Darun Nikmat. Dan masang ini diamond gigi. Yeah. Action. Pemirsa, dimanapun enteng kalian berada.
Beb, coba sih. Kenapa? Pemirsa, siapakah artis sensasional yang sudah menggemparkan para televisi di Indonesia? Berita sosok waria yang sudah transgender, yang sudah dipotong anunya menjadi ininya kerbau. Siapa yang sudah sempat viral? Siapa yang sudah sempat viral di mana fenomena yang alam di alam-alam kuburan? Artis sosok ini adalah akan aku undang dan akan aku beri mahkota Putri Panasonic Award 2021. Siapakah dia? Menampilkan dia berbincang-bincang Miss Italia. Ini adalah Miss Italia dari Gorontalo. What's your name? Miss Italia Gorontalo. Ini adalah mahkotamu. Juara satu sesuai dengan model. Miss Italia, first confirm record, waria 2021, Ho Gorontalo. Cantik saya. Pialanya. Ini loh, ini Miss Gorontalo. Yeay. Gimana? Kamu sudah mendapatkan Miss belum? Dan salah satu artis ini akan mendapatkan piala 2021 dengan harga 1 miliar. Fonsen Over Record Finisernya Italia Gorontalo. Ini adalah penghargaan waria 2021 yang sudah operasi dengan Italianya kebo ya. No. Kamu bisa menjadi perempuan baik. Tapi ini gimana? Oh no. Kamu bicara aja. Ya baru lebih kagak. Iya. Iya. Terus Terima kasih untuk penghargaannya. Saya sangat terharu, ini nangis ya ampun. Coba jonggong ke Beb. Oh jonggong. Terima kasih. Saya ingin nangis. Terus gimana Mbak? Si atas kamu menjadi Putri Panasonic Award 2021 di kuburan ini. Ya sering-seringlah penghargaan semua orang kan. Terus itu perlu ya. Tapi sebenarnya apa yang membuat cantik di dunia kamu? Ya karena saya itu terlahir dari emang cantik. Oke, terima kasih buat semuanya. Inilah intern para selebritis. Ada orang tertawa di dalam sini. No. Nah seperti tadi Rek, Miss Universe kali ini di sore ini dan ya, keseruan dan kekocak-kocakan kami selalu hadir ini untuk menghibur Anda-Anda semua. Thank you, terima kasih. Kita mau kembali pamitan dulu dan jangan lupa untuk saksikan kami terus. Jangan lupa untuk support kami dan tekan tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk support Novi Salam Channel. Dan sampai di tengah gue itu mas. Iya bentar lagi. Oh mas. Ya Allah. Tolong. Ya Allah. Ayo cabut. Oke, sampai jumpa Rek di next video. Oke, see you next time on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saksikan kolepan kami selanjutnya.